lukisan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Lisa di acara yang paling tunggu-tunggu sobat bisnis Indonesia. Lisa bakal nemenin malam Jumatnya kalian ya. Kalau kalian punya pengalaman horor atau mistis, bisa langsung aja ke nomor 0813-6499-333. Oke, sambil menunggu yang nelfon, bisa mau cerita sedikit nih sama kalian. Tapi dikit aja ya. Ternyata rasa takut yang kalian alami tuh bisa ngundang makhluk-makhluk halus tahu. Jadi kayak mereka tuh bisa makin ganggu kita, terus bener-bener kayak lebih berani deh buat jalan-jalan sama kita. Jadi menurut aku nih, menurut Lisa, kalian jangan pernah deh tunjukin rasa takut itu. Soalnya kalau kalian udah nunjukin rasa takut itu, wah, mereka pasti udah kayak senang banget gitu. Ah, kayaknya udah ada yang nelfon deh. Radio Malang, lepaskan rasa takutmu. Halo Lisa, aku Laras. Hai Laras, punya cerita apa malam ini? Lisa, apakah kamu pernah dengar tentang elevator game? Hah? Elevator game? Yang kayak gimana sih permainannya? Aku baru dengar deh kayaknya. Kamu gak pernah dengar kasus Elisa Lam yang meninggal secara misterius karena main elevator game? Hah? Maksudnya? Bisa kamu lebih perjelas gak, Laras? Jadi gini, pacarku terobsesi banget sama kasus Elisa Lam dan permainan elevator game. Elevator game ini permainan mistis. Jadi kita ke lantai sesuai urutan. 42, 62, 10, 5. Pakai lift. Dan di lantai 5 nanti, kalau berhasil, kita akan ke alam gaib. Aku ditantang sama pacarku untuk melakukan permainan itu. Terus, apa yang kamu lakuin selanjutnya? Iya, dan aku mencobanya. Lalu, apa yang terjadi? Aku belum pernah dengar sih. Kayak elevator game sama Elisa Lam gitu. Tapi aku penasaran deh denger cerita kamu. Apa yang kamu lakuin dan apa yang terjadi gitu selanjutnya? Iya, apa yang? Aku baru bangun. Ayo, buruan. Siap-siap, aku tunggu di depan. Masuk aja dulu. Aku siap-siapnya agak lama kok. Oke, aku masuk ya. Iya. Ayo buruan siap-siap. Ya, ntar ya aku mandi dulu. Ya ampun, kirain udah mandi. Ya udah cepet. Belum. Which is something police will look into as the investigation moves forward. Marilla, have we heard from the family? We haven't heard from the family as of yesterday. They did speak out earlier as of yesterday. They did speak out earlier when she went missing. Elisa Lam ini beneran mati waktu main elevator game. Aku penasaran banget dunia apa yang didatangi Elisa Lam ketika main itu. Elevator game. Masih kamu bahas itu? Perasaan dari kemarin kamu bahas itu terus deh. Gak ada bosannya. Bukan gak ada bosannya. Aku penasaran. Sebenarnya dunia goib itu benar ada gak sih? Itu lebih kelebay sih beritanya. Bisa aja si Elisa Lam itu dibunuh karena dia nginep di Hotel Cecil yang udah terkenal pembunuh berantainya. Ntar deh aku coba sendiri. Tapi
kalau misal gak ada kejadian apa-apa, please, kamu jangan bahas lagi tentang elevator game dan Elisalem. Kamu yakin? Ya udah, coba aja. Tapi aku gak bakal nemenin ya. Oke. Udah yuk, keburu telat. Ya udah. Aku jadi bad mood gara-gara kamu bahas itu. Oh iya, iya. Aku jadi keinget temuan kamu. Yang tentang kamu mau nyobain game elevator itu. Hmm? Pokoknya kamu besok harus cari gedung atau hotel yang punya lantai 10. Nah, habis itu kamu tinggal masuk lift aja. Tapi usahain kamu harus sendiri ya. Kalau sampai ada orang lain, kamu harus mulai lagi dari awal. Ingat juga lantainya. Mulai dari 4, 2, 6, 2, 10, 5. Nah, kalau di lantai 5 ada seorang cewek yang masuk dan mengajak ngobrol kamu, kamu harus hiraukan. Kamu pokoknya nggak usah gubris obrolan dia. Kalau sampai itu terjadi, kamu bakal kebawa ke alam gaib. Paham kan? Iya, ngerti. Tahu kok aku. Tapi bentar deh. Kenapa kamu gak ngelarang aku buat ngelakuin ini? Ya, aku biar kamu sadar aja bahwa alam gaib itu emang bener ada. Tapi kalau emang misalkan gak ada, kamu mau taruhan apa? Apa ya? Aku bakal traktir kamu selama satu hari. Deal. Oke, deal. Aku bakal lakuin. Kalau sampai ada orang lain, kamu harus mulai lagi dari awal. Mulai lagi.
kamu mau bantu aku? Temanku ada yang kecelakaan di lantai 5, Laras. Kamu tinggal di lantai berapa? Halo Yang, ini aku udah sampai rumah. Aku aman-aman aja kok, nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada hal yang aneh terjadi? Nggak ada. Ingat ya janji kamu, kamu kalah. Ya, aku kalah. Pokoknya besok aku jemput kamu jam 10 ya. Oke, sampai ketemu besok ya. Oke, I love you. Love you too. Aku sekarang percaya bahwa dunia gaib itu benar-benar ada dan benar-benar nyata setelah aku memainkan permainan ini. Kok ngeri banget ya permainannya? Harusnya kamu gak ngelakuin itu loh. Tapi untung sih nasib kamu gak kayak Elisa Lim. Ya semoga lah ya nasib kamu gak kayak gitu.
Dan aku mau kasih tau sih, kamu jangan pernah deh main-main lagi elevator game itu. Soalnya aku juga ngeri banget ya dengernya. Iya, Lisa. Terima kasih banyak ya, Laras, atas ceritanya. Semoga kamu sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Seperti biasa ya, teman-teman, kita belajar dari pengalaman orang lain. Sebagai umat beragama, tentunya kita percaya kepada hal-hal gaib. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kita coba dan kita buktikan gitu. Karena kapasitas ilmu dan pengetahuan kita belum tentu dapat mengatasi hal-hal yang akan terjadi di kemudian harinya. Saya Lisa, sampai bertemu di lain waktu. Aku kalah. Pokoknya besok aku jemput kamu jam 10 ya. Oke, sampai ketemu besok ya. Kamu masih bahas itu terus. Perasaan dari... enam, dua, tahu aja lantai. Capek nyopet jadi aing, kok mau jadi aing? Oke teman-teman, makasih banyak ya udah mau dengerin. Kiprol boleh. Jadi we, senantiasa dilindungi oleh.